Bersimpu di kaki Syusrini, aksi Raffi Ahmad minta maaf ke pengasuh Cipung bikin terharu. Dikutip dari sripoku.com Jakarta. Di momen Idul Fitri ini, Syusrini pilih tidak pulang kampung. Diakui Syusrini dirinya akan pulang kampung di bulan Mei. Mbak Lala diketahui sudah pulang kampung duluan ke Lampung untuk mudik lebaran. Hal yang berbeda dilakukan Syusrini, di mana dia memilih merayakan lebaran bareng keluarga Sultan Andara. Pada momen lebaran ada momen haru di antara Syusrini dan keluarga Andara. Tak pandang bulu, Raffi Ahmad tak malu bersungkeman dengan Syusrini. Awalnya, Syusrini ingin sungkeman dengan Raffi dan Nagita yang duduk di sofa untuk mengucapkan selamat lebaran. Namun, Nagita Slavina tampak tidak enak duduk di sofa, sedangkan Syusrini yang lebih tua darinya di bawah. Denny Cagur lantas meminta Syusrini berganti posisi duduk dengan Raffi dan Nagita. "Maaf lahir batin ya Sus, gak apa-apa kan Sus duduk di sofa lebih tua," ucap Nagita. Raffi Ahmad pun melakukan hal yang sama, meminta maaf dengan sungkeman ke Syusrini. "Sus, maaf lahir batin ya," kata Raffi. "Sebutin kesalahan lu paling besar ke Syusrini," tanya Denny. "Gue masih belum ada salah sih ke Syusrini, maksudnya komunikasinya jarang," jawab Raffi Ahmad sambil cengengesan. Ayah Rafathar dan Rayanza ini sekali lagi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih ke Syusrini. Tak disangka, Syusrini terharu dengan sikap kedua majikannya tersebut hingga tak kuasa meneteskan air mata. "Saya yang minta maaf," sahut Syusrini. "Makasih ya Sus udah jagain Rayanza," tutur Raffi. Aksi tersebut sontak tuai sorotan. Banyak netizen yang terharu karena ketulusan Raffi Ahmad sekeluarga menerima Syusrini. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Altin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.